Dengan menekan tombol subscribe, Anda sudah mensupport channel arsitektur gratis ini untuk terus berkembang di dunia per-YouTube-an. Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Mas Muhammad Hanif. Di channel ini akan banyak membedah informasi seputar rumah dan tanah dijual di wilayah Lampung. So, buat teman-teman khususnya untuk domisili di Lampung yang rumahnya ingin kami promosikan, silahkan teman-teman hubungi nomor HP di bawah ini. Di video kali ini saya ingin membedah sebuah rumah dijual lagi di Desa Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat. Kemarin banyak yang sempat komen ke saya, "Mas, ayo bikin lagi video review rumah dijual untuk di wilayah Metro." Oke, langsung saja kita mainkan. Siapa tahu rumah yang ini benar-benar cocok di hati teman-teman dan tentunya sesuai dengan budget yang teman-teman miliki. Tapi sebelumnya, subscribe dulu channel ini dan bunyikan notif loncengnya juga. Oke, mari kita mulai. Tunggu-tunggu. Teman-teman udah subscribe belum? Kok belum sih? Editor tungguin deh. Tekan tombol subscribe yang ada di bawah ya. Sekarang. Iya, sekarang. Editor hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Beneran udah di subscribe belum? Udah subscribe. Makasih ya. Itu tandanya teman-teman mendukung berkembangnya channel YouTube ini. Terima kasih. Teman-teman bisa lihat dari jalan utama masuk ke lokasi rumah yang dijual ini kurang lebih sekitar 500 meter. Jadi nggak jauh ya kalau jalan kaki. Ya hitung-hitung sambil olahraga. Dan rumah ini berada persis di pinggir jalan arteri. Jadi gampang banget cari rumah ini. Ini penampilan rumah tampak dari depan. Rumah ini berdiri di atas lahan 294 meter persegi dan sudah sertifikat. Pemilik dari Bapak Iteng. Kok Iteng? Apa nggak salah nih namanya? Kita masuk ke halaman terasnya. Di halaman rumah ini tidak begitu lebar, tapi juga tidak begitu sempit. Jadi kalau menurut saya ini namanya teras minimalis. Kemudian di samping rumah ada garasi mobil. Insya Allah mobil bisa masuk, tapi cukupnya cuma satu ya teman-teman ya. Kalau lebih dari satu, teman-teman buat garasi sendiri aja. Kalau ngomongin rumah minimalis, teman-teman bisa klik di bagian pojok kanan atas yang sudah saya tandai ini ya. Sekarang kita cek bagian dalam rumahnya. Kita mulai dari ruang tamu. Untuk lantainya sudah dikeramik dengan ukuran 40-40. Lalu di bagian atap memakai plafon dari bahan GRC. Kemudian dindingnya dicat dengan memakai warna hijau mentereng. Nah, ini biasanya warna seperti ini umumnya dipakai untuk model perumahan-perumahan saat ini agar penampilannya terkesan lebih mewah. Kita lanjut lagi masuk. Nah, ini ruang tengahnya atau ruang keluarga. Pada bagian ruang tengah ini menyambung dengan kamar pertama dan kedua. Untuk luas kamarnya, keduanya tidak terlalu sempit namun juga tidak terlalu lebar. Kemudian untuk lantai kamarnya masih belum keramik ya. Jadi kalau nanti teman-teman jadi beli rumah ini, beli keramiknya, pesan sama saya ya. Kita geser maju lagi. Di sini ada kamar ketiga. Di kamar ketiga ini dipakai untuk tempat sholat dan ukurannya tidak terlalu lebar, tapi buat sholat jamaah dua orang ini masih cukup ya. Selanjutnya di samping kamar ketiga, di sini ada ruang makan khusus keluarga. Kemudian di samping kirinya ini ada ruangan L
Ruangan ini dipakai untuk garasi motor dan tempat penyimpanan seperti sepatu dan sandal. Untuk teman-teman yang baru nonton, selamat datang, selamat bergabung, dan jangan lupa subscribe dulu ya. Di bagian belakang ini adalah bagian dapur. Lalu untuk airnya, rumah ini menggunakan air sumur biasa, jadi bukan sumur bor. Kemudian di bagian lantai dapurnya ini masih disemen ya, atau diplester. Terus kemudian kamar mandinya ada satu. Untuk lantai kamar mandinya ini sudah di keramik ya, sudah lengkap dengan meja kompor, cucian piringnya juga ada, bahkan sudah satu set, ada panci, wajan, tabung LPG, semuanya sudah ada. Tapi kayaknya untuk yang ini tidak ikut serta dijual ya teman-teman ya. Akhirnya kita sudah sampai di bagian terakhir yang ditunggu-tunggu. Ada yang tahu apa itu? Ya, itu adalah tempat menjemur pakaian ya teman-teman. Letaknya paling belakang sendiri dari rumah ini. Dan di bagian belakang ini sisa tanahnya lumayan masih luas. Jadi kalau mau dipakai untuk ternak ayam ataupun bebek itu masih oke lah. Jika teman-teman ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan lihat juga video rumah dijual cepat di lokasi metro lainnya setelah video ini. Oke, sampai jumpa, sampai ketemu di episode berikutnya.